Sebuah mobil box pengangkut barang kelontongan mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang di Jalan Rakuta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Pematang Siantar. Sebelum terjun ke jurang, mobil box bernomor polisi BA8334AI terlibat senggolan dengan lawannya sebuah mobil Avanza yang datang dari arah yang berlawanan. Namun karena sang supir tidak dapat mengendalikan setir, akhirnya mobil box tersebut langsung menghantam sebuah tiang lampu listrik dan terjun ke jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini, baik dari supir mobil Avanza maupun supir mobil box. Namun mobil box sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal tersebut disampaikan Julius Purba selaku warga setempat sekaligus saksi mata. Julius juga menambahkan, lokasi tempat kejadian sering terjadi laka, salah satunya faktor juga masalah lampu penerangan jalan yang minim sehingga rawan terjadinya kecelakaan. Jadinya kira-kira 11:30 kalau perkiraan saya kan gitu. Nah, tiba-tiba mobilnya datang, mobil box dari atas. Apaan saya dari bawah. Berarti kencang dia. Mungkin karena ngantuk katanya supirnya box ini, tabrakan di sana, hilang kendali, terjunlah sampai di sini. Oh, bukan menghindari kecelakaan sehingga hilang, tapi sudah sempat tabrakan sama Avanza. Iya, Avanza ini udah dilihat mobil box itu udah nggak apa, dia mengelak juga. Mengelak, akhirnya sampingnya kena mobil. Berarti sempat tabrak lah berarti. Tabrak, mobil hancur boxnya samping. Boxnya langsung masuk ke sini. Iya, ya. Boxnya langsung terjun. Untuk korban yang abang tahu? Korban sehat-sehat. Masih nggak ada. Supir nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Sehatnya. Jadi saat ini korban di mana nih? Sopirnya? Supir ya mungkin supir boxnya ada di sana, tahu lah. Maaf ke rumah saudara yang pulih apa nasanya ke rumah saudaranya di sini ada. Ini mengangkut apa bang kira-kira? Ya produk habis ya lah. Makanan ya. Iya. Produk habis. Ya. Ini kalau jalan ini menurut abang rawan nggak ini? Ya rawan karena lampunya kurang mungkin penerangan. Tidak ada penerangan, terus lingkungan. Ada penerangan ya, lingkungan itu. Lingkungan juga ya. Lingkungan menurun ya. Iya menurun. Nah, sering kejadian di sini. Sering kejadian ya. Himbauan apa sebagai warga apa sama pengendara? Iya. Dilihatlah buat laporan apa rambu-rambu lalu lintasnya. Hati-hati. Lampu penerangan jalan itu aja. Hati-hati juga. Pastikan hati-hati. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.